Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mensolder kabel email tanpa harus mengerik, tanpa harus dikerik ya. Biasanya kan dikerik-kerik baru disolder. Disebut kabel email karena kabel ini dilapisi lapisan email sehingga tidak mudah untuk disolder tanpa dikerik. Triknya untuk mensolder tanpa dikerik yaitu potong dulu ujungnya sedikit, potong ini ya ujungnya. Nah, kemudian kita siapkan timah. Kita siapkan timah ya. Kemudian soldernya harus panas ya. Ini bekas kena lem pula ya. Soldernya harus panas. Nah, itu. Kemudian kita solder pada ujungnya yang dipotong tadi pertama-tama. Solder begini. Tahan, jangan dilepas dulu. Ya. Solder ditahan, jangan dilepas sampai dia mengelupas emailnya. Nah, ini sudah mengelupas emailnya dan bisa disolder tanpa harus mengerik lapisan emailnya. Nah, ini sudah bisa disolder ya. Jadi sangat mudah. Yang penting timahnya timah yang bagus dan soldernya cukup panas ya, solder yang bisa ditambah panasnya. Itu sangat mudah kita merajut soldernya. Jadi tidak perlu mengerik. Yang penting kita potong ujungnya, kemudian kita solder dari ujungnya dulu. Nah, dari ujungnya dulu, kemudian terus kita perlahan-lahan ke bawah. Nah, ini maka emailnya akan terkelupas dan terganti oleh lapisan timah. Nah, terus cukup mudah sobat-sobat bagi hobi elektronik pemula. Ini kadang kesulitan untuk mensolder kabel email. Jadi begini triknya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.